dan menyesuaikan. Tuli bisa kerja Oke, baik Bu. Baik Bu Yunita. Terima kasih. Oke. Sudah. Next. Ada PR. Ada PR. PR. Ya, kelihatan. Oke. Halo. Halo. Oke, teman-teman, ada PR ya dari Kak Intan. Halo, Kak Intan. Hai. PR untuk teman-teman. Apa? Apa PR? Oh, PR-nya nama dan rumah. Oke. Jangan lupa. Nama dan rumah. Ini contohnya yang pakai ekspresi ya. Hai. Contoh untuk PR kita nih. Nama. Halo, perkenalkan. Nama saya Intan. Isyarat rumah aku Ciputat. Hore, terima kasih. Nah, paham? Paham? Oke. Paham. Oke. Semua. Yeay. Lalu apa ada lagi, Kak Intan? Aflah. Oh, ulang. Contohnya ya, PR nih PR-nya. Ekspresi nih, ekspresi. Gesturnya, ekspresinya. Hai, perkenalkan. Hai, perkenalkan. Nama saya Intan. Rumah saya Ciputat, Ciputat. Terima kasih. Yeay. Oke, Aflah. Udah?
Jelas? Oke. Oke. Sip. Oke. Ada lagi, Kak Intan? Oh, udah paham. Paham? Semuanya paham? Paham. Terima kasih, Kak Intan. Terima kasih, Kak Intan. Sama-sama. Oh, sama-sama seperti ini, teman-teman. Ya, sama-sama. Oke. Kak Intan, besok. Betul, besok kita ketemu lagi. Jam berapa? Ketemu lagi, besok kita ketemu lagi. Wah, Kak Intan agak bergetar. Wah, terputus lagi. Gak apa-apa, teman-teman, kita tunggu ya. Nggak sulit. Semua. Oke. Terputus-putus. Oke. Oke. PR dikumpulkan nanti. Nanti ada grup WA dari isi form. Oke. Ya, teman-teman isi ya. Isi form. PR kumpul. Berarti hari apa ya? Berarti besok jam 4 ya. Oke, jamnya sama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Intan. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi. Jam 4 besok. Jam 4 sore. Oke, besok. Sip. Dadah. Terima kasih, Afla. Terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa ajak teman-teman masuk ke sini besok. Oke?
Bu Anita, tangannya ya terbalik. Bu Anita, tangannya. Ulang. Ulang. Oops. Ini lagi belajar bahasa Inggris. Ini enggak. Tunggu ya, tunggu. Ulang. Ulang. Sama-sama, sama-sama. B, ya, betul. Ibu Anita, tangannya kebalik. Kebalik, Bu, tangannya. D, ya. E. E-nya kita pakai tangan kanan. Ya. F. Tuh, nggak di atasnya, agak turunan sedikit ya. Dua tangannya di kepal. Ditumbukan. Ibu Yunita, tangannya tangan kanan. M. M. Seperti ini.
and. R. R. Itu gimana nih? Sarapan. Metik, kayak metik gitu. R, R. Bukan begini ya, bukan begini. Gini. Kayak lagi metik, cep, gitu. Nah, ini huruf apa ya kira-kira? Taruh di bawahnya. Maaf, tanya. Selalu pakai tangan kanan ya. Selalu pakai tangan kanan. Ih, Aflah keren. Tangan kanannya di belakang. X. Ini tangan kiri nih, kita pakai tangan kiri Bu Anita. Nah. Oke. Seperti ini itu. Ditarik ke bawah. Tangan kanan, iya, Z.
Zit, 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 kayak bebek ya. Hore, tepuk tangan dalam bahasa isyarat seperti ini. Ini. Aku mau. Nah, Intan videonya terputus. Oke. Mau ulang? Aku kasih satu-satu ya. Ulang satu-satu. Oke. Aku tunjuk A N. Kayaknya Pak Andi nih. Nah, oke. Di spotlight Pak Andinya, Kak Nurul. Kak Andi, Pak Andinya di spotlight. Ya. Oke, Pak Andi. Pak Andi. Nggak apa-apa. Salah? Nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa salah. Yo, Pandi. Oke. Siap. Wah, Intan kemana? Oh, itu Intan. Pak Andi mulai, iya. Oke, C. D. Terus, Pak, lanjutin.
Okay. U V Kita sambil sesekali lihat kolom chat ya. Hei, Pandi keren. Bagus. Mari. Sekarang. Wah, Intan terputus-putus nih sinyalnya nih. Yunita sepertinya, Bu Yunita. Sekarang Yunita. Tuh, betul, Bu Yunita. Ayo. Ya. Tunggu, tunggu. Oke, Bu Yunita lanjut. Dilanjutkan. Bu Nancy, boleh langsung bergabung, nyalakan kamera, boleh yang baru bergabung. Oke.
Kak Nurul, habis ini siap-siap spotlight ke Bu Anita ya. Langsung Bu Anita, Kak Nurul. Yeay. Mana ya Bu Anita? Iya. Sama-sama, kata Intan. Oke, boleh dimulai. BE. Sinyalnya Bu Anita bermasalah. Mungkin kita bisa pindahkan ke Aflah dulu. Kak Intan? Kak Intan? Oke, Kak Intan sudah lihat? Kelihatan? Dah, oke. Aflah, yuk mulai. Silakan. Tunggu, 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 tunggu. Ayo lanjut. Pelan-pelan, oke? Jangan buru-buru. Tunggu, tunggu. Bukan gitu, kebalik. Ya, terbalik. Bukan. Nah, seperti ini. Oke. Wih, boleh. Nah, X-nya bukan kayak gitu ya. Nah, X-nya gitu. Oke. Selanjutnya, Nurul siap-siap nanti langsung ke Bu Anita. Kembali lagi ke Bu Anita. Bu Anita, ya. Oke. Kak Intan sudah bisa lihat? Ya, itu E. F. H.
Kebalik. Oh. Oke. P. Q. Jarinya sangkutin di belakang. Jarinya sangkutin, iya. K, R, 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 S, W, X, Y, betul, Y, Z. Y-nya bu, Y. Huruf Y-nya digatarik. Sret gitu. Dari tengah-tengah sini. Ya, turunin. Ya. Y. Z. Hore! Hai. Tadi sudah belajar. Isyarat. Oke. Sekarang Kak Intan videonya seperti nge-lag. Videonya terputus-putus. Oke. Baca baik-baik ya. Oke, bisa? Kalau orang-orang pikir tuli berisyarat, Kak Intan videonya terputus-putus. Sebentar. Kita tunggu ya. Kita tunggu Kak Intan. Gimana rasanya? Siapa yang baru pertama kali belajar isyarat?
Oke, wah, jangan lupa isi formulirnya ya. Jadi nanti supaya kita bisa belajar dan bisa kirim-kirim tugas. Nah, oke. Oke, halo Kak Intan, halo. Oke. Bisa lihat, ya bisa. Kak Nurul, boleh slide-nya? Kak Nurul. Kak Nurul. Oke, halo. Halo, perkenalkan, nama saya Intan. Biasa nama panggilan saya seperti ini. Oke. Oke. Perkenalkan, diulang ya. Perkenalkan, nama saya Intan. Isyarat saya seperti ini. Kenapa seperti ini? Sebab saya suka bawa tas seperti ini.
Itu julukan dari teman-teman tuli. Sekarang, saya mau menjelaskan apa itu perbedaan tuli dengan tunarungu. Nah, Gerkatin apa sih? Gerkatin itu adalah kepanjangan dari gerakan kesejahteraan tuli Indonesia. Untuk apa? Untuk komunitas tuli. Bukan organisasi, tapi kita sama-sama. Didirikannya tanggal 23 Februari 1981. Kenapa sebabnya Gerkatin berdiri? Ini yang bikin bukan orang dengar, tapi tuli. Berjuang untuk mendirikan agar tuli bisa advokasi, bisa berisyarat. Sudah paham? Didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orang nggak tahu itu apa. Visi-misi, Gerkatin, organisasi tuli yang madani, untuk pekerjaan, aksesibilitas, dan macam-macam untuk melindungi, lakukan advokasi terhadap teman-teman tuli. Oke, next. Nah, oke. Apa beda tuli dengan tunarungu? Teman-teman bisa sambil membaca, sambil melihat slide-nya ya, sudah terlihat semua ya. Sebenarnya, tunarungu itu kasar. Sebab kenapa kasar? Itu seperti diskriminasi. Anak saya tunarungu, nggak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Nah, jadi dari lahir itu, kita bilangnya tuli, bukan tunarungu. Kalau tuli, itu adalah identitas. Merupakan identitas tuli. Seperti aku. Kalau tunarungu, itu tunarungu tidak bagus karena tuna itu rusak dan rungu pendengaran. Nah, kalau orang tunarungu itu apa? Itu di rumah sakit. Itu lebih baik kita singkirkan. Ya, saya tuli. Sebab tuli, oke, okay, next.
Iya, betul sih.